selain dokter umum tadi ya, DLP dan masyarakat sehat, juga kita sadari bahwa dokter spesialis menjadi tantangan yang luar biasa ya. Kalau sisi ubah memang juga masih kurang, untuk itu terus diproduksi, bahkan banyak, bahkan ada program beasiswa untuk putra-putra daerah ya, yang ingin menjadi dokter spesialis, itu dibiayai oleh pemerintah supaya mereka mau ditempatkan di wilayah-wilayah tersebut.